Hai, apa khabar? Assalamualaikum. Okey, di sini saya ingin tunjukkan sedikit penggunaan lampu perangkap nyamuk ni. Okey, di sini pemegang dia boleh boleh cabut sama dia. Lampu ni mempunyai dua function. Satu function pertama ialah lampu dia. Kemudian tiga lampu LED. Lampu LED ni khas dicipta untuk menarik perhatian serangga-serangga terbang. Especially nyamuk lah. Okay, ada lampu dalam tu. Okay, lepas tu bila tarikan lampu ni nyalakan, dia akan menarik serangga terbang tu datang ke sini, dan kipas ni akan berfungsi sebagai untuk menyedut. Okay, menyedut serangga terbang tu masuk ke dalam dia punya perangkap ni lah. Okay. Dan nyamuk bila duduk dalam satu hari, dia akan mati. Sebenarnya cukup simple dan senang. Just sambungkan soket ke, okay. Tekan butang on off ni, okay. Nampak ada 3 lampu di sini. Okay, dia akan menarik selangga terbang masuk, dan kipas ni function dia menarik dan menyedut selangga tadi masuk ke sini, yeah. Masuk ke sini dan terus matilah. Sebab nyamuk bila duduk terperangkap macam ni, dia akan mati. Okay, cuba dalam gelap. Okey, ini function. Nampak tak? Dia menjadi tarikan perhatian serangga-serangga terbang lah untuk mendekati perangkap ni, dan terus disedut masuk ke dalam. Okey, itu saja. Terima kasih.